Alam cilakan nih kelinci. Sebentar lagi rumah kita bakal digusur. Iya, Mus, ini benar-benar masalah gawat. Kita mesti kasih tahu teman-teman yang lain. Teman-teman, ada masalah gawat. Kita semua bakal celaka. Kenapa tuh si Musa? Masalah apa sih yang gawat? Dasar gak jelas. Gitu tuh kalau kebanyakan makan semut. Kelinci, mending kamu aja yang cerita deh. Begini Bu Aya, saya dan Musang barusan dengar katanya sebentar lagi kebun binatang ini bakal ditutup. Apa? Ditutup? Terus nanti kita tinggal di mana? Kita pasti bakal dibuang dan dikembalikan ke hutan. Di sana banyak binatang buas. Kita semua bakal dimangsa oleh mereka. Aku hatut. Mudah-mudahan rumah kita gak jadi digusur ya. Aku gak mau dikembalikan ke hutan. Aku juga mau di sini aja. Gak mau ke hutan. Kesel banget. Setiap hari Mami selalu nyuruhin aku kasih makan ke hewan-hewan ini. Emangnya aku pembantunya apa? Aduh. Sakit tahu. Malah aku senang kalau emang Bon Bin ini tutup. Biar aku bisa pindah dan sekolah ke kota. Daripada di sini, urusin hewan-hewan gak jelas. Aduh, dasar buaya jelek. Dasar manusia jahat. Ternyata selama ini mereka juga gak peduli sama kami. Kalau gini caranya, mending aku kabur aja deh. Chelsea! Kamu tuh ceroboh banget sih. Kalau gak ada Mami yang nutup kandang buayanya, gimana? Buayanya keluar? Terus ngebahayain orang-orang yang ada di kebun binatang ini? Oh, jadi Mami nyalain Chelsea? Mami tuh seharusnya nyalain diri Mami sendiri. Bon Bin ini udah jelek nih. Hampir bangkrut. Makanya kita gak bisa betulin tuh kandang yang udah lapuk dan karatan. Ya tapi bukan kayak gitu maksud Mami, Chas. Udah! Chelsea kesel sama Mami. Kalau tahu gini, dari dulu Chelsea sama Papi. Chelsea!